selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya David Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore dari informasi 2 unit rumah semi permanen terbakar di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Api yang dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan membuat pemilik rumah histeris. Video amatir warga merekam saat api melahap 2 unit rumah semi permanen di Jalan Sosial Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Warga baru mengetahui kejadian setelah api membesar dan muncul pertama kali dari salah satu rumah. Kebakaran sosial. Angin kencang serta bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat ke rumah yang berada di sampingnya dan menghanguskan seluruh badan rumah. Kebakaran ini sempat membuat warga panik, sementara pemilik rumah histeris melihat rumah dan harta bendanya ludes dilahap si jago merah. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dibantu oleh warga. Pas sampai api sudah habis. Sekitar berapa menit tadi? Itu cepat sekali kejadiannya, Pak. Karena ada di depan kemarin saya tidak sampai 10 menit. Kira-kira api dari mana, Pak? Dari rumah sebelah situ. Oh, jadi ini dua rumah terbakar. Saya kena kontak dari rumah sebelah atas. Sini. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sementara petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.